Pak Menteri. Oh, ternyata sama anak saya nih. Pak Menteri, apa kabar? Alhamdulillah. Arsi itu Pak Menteri, Arsi. Si kembar. Oke, dan akhirnya itu Papa Gubernur juga hadir, Pak. Mau naik juga, Bu, ya? Dari mana? Dari mana? Saya dari Sumedang. Naik sekarang sama barang. Gimana? Mending Sumedang. Ayo. Mending dari Bandung atau dari sini? Dari Bandung. Kan tergantung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kang Kanda, Englar Indonesia. Sama sekalian, hari ini perdana jalur penerbangan pengalihan dari Bandara Husein pindah ke Bandara Kertajati. Nah, hari ini saya bersama keluarga. Mau kemana? Jadi kita tidak akan rudet ya, karena kepindahan dari Bandara Husein ke Bandara Kertajati ya. Mau kemana sih kita? Kita mau ke Denpasar, pulang pergi ya. Karena kita ingin menikmati perjalanan, mencoba tes pertama penerbangan dari Kertajati menuju Denpasar. Oke, simak bersama Kak Kanda, Englar Indonesia. Jos, percaya. Kita jalan. Tuh. Dari sini setengah jam menuju Kertajati, waktu tempuh setengah jam ya. Dan kita terbang pada pukul 8:15 menggunakan Air Asia. Oke, sahabat sekalian, waktu tempuh dari rumah ini hanya 25 menit ya. Wih, mantap. Tidak seperti biasanya kalau saya penerbangan nih harus nyubuh. Sekarang nyantai dari Kertajati, menuju Kertajati dari Sumedang. Huy, mantap tuh. Sekarang sudah mulai rame nih, sahabat sekalian. Di pintu masuk sini ya kita ngantri. Ah, luar biasa nih. Artinya Bandara Kertajati mulai hidup ya. Oke, sekali lagi penerbangan sudah dimulai hari ini dan saya terbang ya tanggal hari ini ya jam 8:15. Sekarang pada pukul 6:59 saya berada di area parkir ya, mau menuju area parkir dan nampak kita antri dikarenakan volume kendaraan sekarang sudah mulai meningkat. Dan hari ini juga ada satu kegiatan yaitu opening ya, yang di dalamnya ada band gigi ya. Namun saya ada terbang pada pukul 8:15, mungkin saya akan meninggalkan acara tersebut ya. Anda bisa melihat juga ya situasi di sekeliling ini dan nanti saya akan pantau situasi di Bandara Kertajati ini. Ya sahabat sekalian, untuk tiket penerbangan jika dibanding dengan ke Bandung kemarin ya, dari Bandung ke Denpasar itu 1.200.000, sementara saya beli di sini ya di Kertajati ini hanya Rp690.000. Wih, mantap. Ayo kita simak bersama Kak Kanda, Englar Indonesia. Mantap. Ya, sahabat sekalian, nampak mulumul dibanding hari kemarin ini sangat luar biasa ya. Dikarenakan memang hari ini akan ada Pak Menteri dan juga ada opening. Mantap. Kendaraan sangat banyak ya. Di samping memang di sini ada undangan ya, dikarenakan ada peresmian. Nampak di sini juga untuk taksi ya, Anda bisa lihat. Nampak acara pembukaan hari ini sangat meriah ya. Oke, para tamu undangan termasuk juga Arnes atau travel atau angkutan moda di situ sudah disiapkan. Oke, apakah saya nanti berhenti di sini atau bagaimana? Ya, kita lihat dulu dan nampak para petugas juga karena di sini akan ada Bapak Menteri, lalu juga nanti ada band ya. Dan tentu ini akan dimeriahkan dalam rangka peresmian ya pada acara hari ini. Oke, ini saya salah masuk. Di sini sudah meriah, rame ya dibanding hari kemarin. Ya, saya muter lagi sahabat sekalian dan kita akan naik ke atas ya, karena untuk terminal kedatangan itu keberangkatan kita harus naik ke atas. Nampaknya sih juga ada undangan ke warga setempat ya, tokoh-tokoh masyarakat tentunya, dan dalam rangka meresmikan operasional full dari Bandara Kertajati ini ya. Di samping juga sekali lagi dimeriahkan oleh band gigi ya hari ini. Ya, kemarin saya koordinasi dengan PO-nya dan ternyata memang hari ini dihadiri juga oleh Bapak Menteri. Oke, sahabat sekalian, saya tidak, penumpang pun sudah pada berdatangan ya untuk yang akan penerbangan pada pukul 8:15. Dari sini ada 5 penerbangan hari ini. Ya, sudah sangat ramai dan oke, kami bersama keluarga sudah memasukkan juga barang-barang ke dalam troli dan kita akan menuju untuk check-in ya. Oke, pantang terus sahabat sekalian, kita akan berangkat ya. Oke, dan nampak karangan bunga ya.
Karangan Bunga. Sekali lagi ucapan selamat atas dibukanya Bandara Kertajati ya. Mantap. Saya harus check in ya. Waktunya mepet nih. Saya harus segera check in. Sekarang nampak untuk pembukaan Pak Menteri kayaknya hadir nih. Dan tuh ini para pengunjung, para tamu undangan juga sudah hadir. Tanggal 29 Oktober 2023 ya. Oke, kita check in dulu. Ini mepet waktunya nih. Mepet waktunya. Sekali lagi kemeriahan di sini sudah mulai. Ya, Anda bisa lihat di sini stand-stand sudah mulai beroperasional. Ya. Dan Anda bisa lihat ini untuk acara selebrasi terbang makin asik ya di Kertajati. Ah, tuh lihat. Ya, ini betul-betul dimaksimalkan promosi dan memang sudah ada surat edaran ya khususnya untuk institusi tertentu itu agar penerbangan bisa melalui Bandara Kertajati. Inilah kemeriahan dari para tamu yang akan hadir dalam acara seremonial ya. Mantap ya. Oke, saya tidak bisa merekam seluruhnya, kita akan check in di sini. Air Asia. Oh, itu ya. Oke, kita Air Asia. Pukul 8 lewat 15 ini nih. Kita pakai Qjet 225 ini. Sama sekalian kita sudah check in dan ternyata Air Asia dikasih makanan sekarang nih. Perdana Bu ya. Sukses, semoga sukses ya. Penerbangan sehari berapa? Baru dua kali sehari ya, kemana saja? Ke Denpasar ya. Oke, semoga waktu depan, karena saya sering terbang nih. Kalian untuk Air Asia ini ada dua penerbangan ya, ke Kuala Lumpur dan ke Denpasar. Setiap hari tetap ada penerbangan ya. Nanti saya akan lampirkan juga jadwal penerbangan ya untuk beberapa maskapai penerbangan yang ada di Kertajati. Yang penting pada hari ini seluruh penerbangan ya dari Bandara Husein dipindahkan ke Kertajati. Dan simak terus, saya nanti tanggal 1 juga terbang ke Makassar. Ya, lalu juga nanti saya ke Bali lagi dan ke Lombok. Ya, oke, simak bersama Kak Kanda Air Indonesia. Mantap. Sekali lagi saya tidak bisa mereport ya tamu-tamu di bawah dikarenakan memang waktu saya mepet ya. Untuk UMKM sekali lagi sudah ada ya. Anda bisa melihat di sini. Ya. Oh, ternyata ini ada Pak tuh, Pak Sekjen tuh. Damang Bapak. Ini. Mau kemana, Bi? Mau ke Denpasar, nyoba dulu penerbangan, bolak-balik. Mantap. Tanggal 2 nyoba ke Makassar, ya, tanggal 1. Oke, sama sekalian untuk jadwal penerbangan. Tuh, mantap. Ya. Nih, ya berarti ada Super Airjet City yang dikuasai oleh Super Airjet ya. Denpasar. Jos, ayo. Kemana keberangkatan? Oh, turun ke bawah ternyata. Turun ke bawah. Sekalian kita turun ke ruang tunggu. Oke, mudah-mudahan dapat kejutan nih dari pihak maskapai ya, karena ini merupakan perdana kita penerbangan menggunakan Air Asia. Untuk menuju ruang tunggu di sini ada UMKM ya, di sini khas Cirebon. Mantap ya. Oke, di sini ada beberapa juga tuh, banyak banget ada makanan juga. Mantap. Saya sudah check in, di sini ada kopi nikmat. Cuma waktunya nggak terkejar nih. Oke, juga di sini. Saya di gerbang berapa ya? Gerbang 4 kalau nggak salah. Oke, di sini para penumpang sudah siap-siap. Ya, ada di sini ada ruang smoking juga. Oke, sebenarnya saya dulu pernah terbang di sini ya, namun karena pernah terhenti akhirnya kita tidak bisa naik kembali ya. Oke, ini situasi sampai sekalian di dalam ruang tunggu di mana Air Asia merupakan jam pertama yang terbang dan tadi pesawat dari Denpasar baru mendarat pada pukul 7:55 waktu di sebagian 7:35 waktu sebagian barat. Oke, selamat datang di sini. Di mana? Kita akan wow. Wow. Ini yang ke Bali ya? Ini yang ke Bali. Ini dia seremonial. Ini merupakan jam pertama dari pesawat atau maskapai yang akan terbang dari Kertajati menuju Denpasar dan penerbangan pernah dilakukan kita pukul 8:35 ya. Oke, selamat terus dan nanti dari pihak maskapai Air Asia akan melakukan gutik pita ya. Dan kita akan terbang nanti pada pukul 8:15 menuju Denpasar. Oke, bersama Kakanda Air Indonesia, mantap. Cus. Suasana sahabat sekalian akan dilakukan opening untuk penerbangan di mana Bandara Kertajati akan menjadi
ramai kembali ya. Dan untuk lounge, ada seperti biasa di sini ada ya, ada premier lounge gitu. Itulah pesawat Super Air Asia yang baru mendarat barusan dari Denpasar ya. Dan kita akan naik pesawat nanti ya untuk Air Asia ini dari Kertajati menuju Denpasar. Nampak di sini ada gerberata ya, atau jembatan menuju pesawat. Kalau di Husein kan kita tidak ada. Lalu juga ada pesawat kecil ya, tuh ada ATR. Oh sorry, jet pribadi. Ini yang baru datang, ya. Yang baru datang. Oh sorry, bukan baru datang, tetapi ini para tamu nih. Oke, dalam rangka peresmian. Menteri. Oh, ternyata sama anak saya nih. Pak Menteri, apa kabar? Alhamdulillah. Arsi itu Pak Menteri, Arsi. Si kembar. Dan kebetulan anak saya dan istri malah di Pak Gubernur. Dan akhirnya itu Papa Gubernur juga hadir. Pak Gubernur, mantap. Mojang Sumula, Mojang Jawa Barat. Terima kasih ya sudah ke Bandara Jaya. Terima kasih sudah bangun sama kami nih. Makan dari hati. Oke, sahabat sekalian, anak saya dan istri saya kebetulan terbang hari ini dan ternyata alhamdulillah dengan Pak Gubernur dan Pak Menteri ya. Kesibukan di sini di mana Pak Menteri barusan hadir bersama PJ Gubernur Jawa Barat dan kebetulan istri saya dan anak saya barusan diwawancarai ya. Dan memang anak saya kebetulan merupakan mojang jajah khas Medang ya. Dan kita betul-betul bolak-balik coba tes pesawat dari Kertajati ke Denpasar. Dan saya nanti akan terbang juga uji coba dari Makassar, dari sini ke Makassar, lalu saya dari Makassar coba ke Bali lagi dan Bali lagi terbang lagi ke Kertajati. Oke, bagaimana keseruannya simak bersama Kakak Anda Indonesia. Mantap. Gimana? Barusan itu Pak Gubernur sama Pak Menteri. Oh. Kalau Pak Menteri Abi sering ketemu ya, sering ngobrol waktu peresmian tol sama kereta cepat Jakarta Bandung. Gimana rasanya? Senang banget. Senang ya. Kiu sama orang-orang hebat, semoga aku juga sama saya mereka. Sip. Jos. Mau naik juga Bu ya? Dari mana? Aku dari Cirebon, dia dari Bandung. Dari mana? Saya dari Sumedang. Ngapain? Naik sekarang sama bareng. Iya, iya. Gimana mending? Sumedang. Ayo. Ngapain? Mending dari Bandung atau dari sini? Dari Bandung. Kan tergantung ya. Saya penerbangan hampir tiap minggu. Oh, iya. Ya, ke flyer, ya, sering saya. Oh, sering. Sering. Sekarang ya, saya mau tanya. Mending di sini apa di Bandung? Kalau saya karena tinggal di Sumedang ya jelas di sini dong. Saya bilang ini kebanggaan orang Jawa Barat. Betul. Ya. Sepakat. Ya? Sepakat. Bus. Sepakat. Sepakat. Ya. Kemarin saya waktu nonton MotoGP, bayangkan harus ke Jakarta. Mantap. Dari Panak. Ada Arman. Enggak apa-apa, sok atuh masuk nih. Ya. Oke, gitu ya. Mundur lagi, mundur.
Sudah. Izin Bapak Ibu lihat kamera semuanya di depan. Dipakai dong, kita dari aku saya naik pesawat sekarang. Ya, dikarenakan dan ini dibagi hadiah. Lumayan tuh. Hadiah lagi. Coba kalau tiap hari Air Asia nih mantap nih bagi-bagi nih. Oke, saya ini sahabat sekalian. Ya, kita akan terbang. Oke. Ini saya dua. Halo, Bang. Oke. Terima kasih sudah apa itu dalamnya? Terima kasih ya. Sukses buat Air Asia, saya perdana KTP. Mantap, mantap, sukses ya. Saya coba, betul-betul ingin mencoba perdana. Mantap ya, sukses. Asik, ya kita terbang asik dari Kertajati, mantap. Sekian demikian perjalanan kami bersama keluarga dan kebetulan Pak Menteri barusan mewawancarai ini si cantik sama istriku. Dan ya happy lah, ya oke. Okay? Ini momentum yang paling bagus dan mari kita naik pesawat bersama Kanada, England, Indonesia. Mantap. Dan kita masukkan barat. Akhirnya Kertajati jalan kembali, sehingga jadwal penerbangan saya mantap nih. AC-nya sangat dingin. Oke, kita sudah masuk. Selamat dan sukses ya, kita penerbangan di Kertajati Perdana. Wih, mantap Air Asia nih. Pagi dan ini sobat sekalian, ya Denpasar. Oke sobat sekalian, kita nomor 18 F dan E. Dan diharapkan kita berangkat dalam waktu beberapa saat ke depan. Terima kasih telah memilih saya. Selamat menikmati penerbangan Anda. Terima kasih telah menikmati penerbangan ini. Sobat sekalian, nampak ada pesawat pribadi itu. Pesawat charteran. Indonesia, Indonesia, with flight number 27.5.1 Denpasar, Bali. Ada pesawat charteran. The commander.